Kesempatan, kesempatan. Langsung ngeli. Iya, langsung lari, coy. Iya. Jadi kita bantuin sini. Oh, ternyata ada Aldous di situ ya. Kena. Langsung kita. Oh, aduh. Langsung kita kejar. Iya, mantap. Oke. Oke, mantap. Oke. Oke. Yuk, skill satunya kita bisa ini ya, bikin slow ya. Aduh, duh. Nah, kita pakai ulti biar nggak kena CC ya. Skill 1 ya. Oke, mantap. Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan Desa Lestai. Kali ini Desa main Fighter Guinevere ya. Ya, kalau di Advanced Server tuh Guinevere ada adjustment ya. Cuma kayaknya masih belum berlaku di sini. Dan kita akan berhadapan dengan Yuzhong. Apakah kita bisa melawan Yuzhong pakai Guinevere ya? Dan sebenarnya Desa sih resiko ya, karena milih Guinevere ini seharusnya memang faktor-faktor yang mumpuni seperti Paku itu dan atau yang lain. Cuma Desa sini pengen aja nguji kira-kira masih bisa nggak Desa main Guinevere gitu. Karena udah lama banget sih nggak main Guinevere. Jadi mungkin nanti mohon maaf ya kalau banyak yang tidak sempurna di gameplaynya ya, karena main lagi setelah sekian lama gitu ya. Oke. Ini kemana nih? Si Yuzhongnya ya. Jangan-jangan ngejungle kah? Oke, kayak oh betul di situ. Aduh, salah. Salah. Ah, telat kecepetan. Aduh, memang harus menyesuaikan lagi sih. Karena sudah lama tidak main Guinevere ya. Yang penting dapat ininya, yang penting dapat dari experience sama goldnya ya. Karena kita nunggu level 4-nya ya. Kalau kita berhadapan langsung memang kan kalah ya, karena si Yuzhong tuh skill pasifnya yang ganggu sih. Berarti kalau skillnya doang nggak masalah, skill pasifnya itu loh. Oke, kita harus hati-hati. Karena si Yuzhongnya pakai petrify. Oke. Oke, wait. Oke, ini kayak dia baru mancing-mancing, Pak ya. Oke, kita dapat. Ya, kita main sabar aja ya. Untungnya Guinevere bisa cicil-cicil jarak jauh ya. Aduh, aduh, telat. Telat kita. Oke, langsung gunakan skill 2 biar cepet ke lane lagi ya kita ya. Oke, si Yuzhongnya masih di situ. Baru nyari gold. Oke. Alah. Salah. Harusnya tadi ngincer minion sih. Oke. Ya. Kok ada animasi nendang ke atas ya? Lucu juga nih. Yuk, aduh skill 2 nya baru kepake nih. Kita pancing biar ke kanan ya. Oke, biar ke kanan sini kita pancing sini. Oh, ternyata Yuzhongnya di sana. Aduh. Waduh, salah. Salah. Ini akibat jam terbangnya kurang ya. Mohon maaf kalau kurang bagus gameplaynya. Oke, kita langsung ngejungle di sini. Jangan lupa bahwa skill pasifnya itu kalau stacknya penuh ya, yang bawah yang merah itu, maka dia serang next basic attacknya dia akan bisa ngeheal ya, ngeheal dari jumlah HP yang hilang ya. Oke, jadi worth it banget. Hampir mirip kayak Dirot ya. Dirot juga basic attack ketiga kalau nggak salah. Dia kan bisa life steal ya, yang serangan area itu. Dia bisa life steal. Oke, sini. Skill 1 ulti. Aduh, ada musuh siapa di situ? Oke, untung aja langsung balik kita. Kok kelihatan tadi ya? Ya, enggak masalah. Oke, kita dikena freeze land sekarang, kena freeze land dan ada 2. Jadi Desta nggak akan ngambil risiko ya. Aduh, kita kena freeze land nih. Oke, oh untung ada Fanny bantuin. Iya.
Oke, okay, Fanny bentar, wait. Aduh, Fanny kena CC. Wah, mantap Kufra-nya. Mantap ya. Dapat kita. Oke. Okay. Ah, aduh, kena. Coba tadi bisa kena ulti ya, kita bisa execute tadi. Ya udah enggak masalah. Yang penting Tigreal sana tadi mati ya. Oke, okay, kita bantu sini dulu. Oke, itu ada Kagura, kita bantu Kagura dulu. Ini kesempatan. Langsung ulti. Iya, langsung lari, coy. Iya. Oke. Nah, itu lihat tuh heal-nya ya. Itu dari skill pasifnya. Oke. Oh ya, kalau kalian yang belum tahu, basic attack-nya si Guinevere magic ya. Aduh, hampir. Dia harusnya dilanjutin aja apa ya? Udah, gak masalah lah. Kita main aman dulu ya. Oke, Yuzhong-nya miss. Ya, sebenarnya Desta sebagai Guinevere dan Yuzhong musuhnya ini kan sama-sama main ini ya, apa namanya? Main ambus-ambusan. Maksudnya serangan dadakan. Jadi bukan serangan terbuka ya. Kalau Yuzhong emang bisa serangan terbuka, cuma kalau serangan dadakan kan sama-sama mati kita. Dia ada paket plus petrify, ya kita paket kita juga bisa membunuh Yuzhong gitu. Oke, dah hancur nih turretnya ya. Oke, Yuzhongnya ada di situ. Nah, ini ada Yuzhongnya nih, skill 1 ulti dan memang tidak bisa langsung kill ya, beda dengan fighter tipis dan ataupun assassin ataupun MM ya. Oke, okay. Jadi kita bantuin ini. Oh, ternyata ada Aldous di situ ya. Kena langsung kita. Langsung kita kejar. Iya, mantap. Untung teman kita ada dua yang CC ya, Kufra dan Kagura. Mereka berdua bisa inisiator, jadi kita bisa second inisiator nih. Biasanya agak kurang sih kalau misalkan si Guinevere untuk first inisiator ya. Jadi baiknya si Kufra atau si Kagura. Ya, kita sembunyi di sini dulu. Oke, okay. Oh itu ada popol, langsung kita ya. Iya, Fanny-nya langsung ini ya, langsung kill cepet banget. Oke, itu apakah bisa kill Tigreal-nya? Mantap. Oke, aduh, Kufra-nya maju. Waduh. Ah, langsung lari kita, aduh. Oke. Mantap ya. Untung yang lain teralihkan ke kita ya. Wih, di sini kan ada popol tadi. Kita nambah HP dulu. Ya, karena pakai concentrated energy. Serangan basic attack kita karena magic damage ya, dia makanya ada magic lifesteal-nya. Oke, ini ada Tigreal. Waduh, langsung mundur dia ya. Mantap monster kill. Waduh. Ya. Oke. Waduh, aduh, mati nih. Oke, secara kill kita sebenarnya lebih banyak, cuma kalau secara posisi seimbang. Bahkan mungkin cenderung lebih kalah karena Fanny kalau sudah berhadapan dengan Aldous itu nggak bisa apa-apa sekarang. Oke, mantap. Oke. Yuk, skill satunya kita bisa ini ya, bikin slow ya. Aduh. Nah, kita pakai ulti biar nggak kena CC ya. Skill 1 ya. Oke, mantap. Oke, kita langsung bantu ini. Langsung ulti kita.
Oke, karena kita nggak ada skill 2 sih. Nah, sekarang baru kelempar. Kalau tadi ada skill 2 kan kita bisa bantu biar nggak kena kaguranya nanti ya. Waduh, kalau Cyclops itu ngejar Cyclops nggak bisa kita. Oke, kita langsung balik aja. Karena ada Tigreal di situ. Wait, Kufra, wait, Kufra. Bentar. Susah sih. Wait, kita nunggu naganya berubah dulu. Nah. Ah, nggak kena. Ya. Mantap, mantap, mantap. Nge-kill Tigreal. Memang kalau carry itu ini ya, counter segala tank sih. Apalagi kalau tipe attack speed. Oke, balik Aldous ya. Yaudah, kita mundur dulu. Clear wave aja dulu. Oke, ini coba. Iya. Mantap, mantap. Kita dah menghancurkan turret-nya. Langsung pulang, pulang, pulang kita. Yes. Oke, kita bantu Kagura dulu. Iya, aduh didorong coy. Ya tadi langsung ulti aja. Iya. Oke, kita mundur dulu. Sambil lempar-lempar skill 1. Iya, mantap. Kita dapat ya. Oke, ayo sini. Ambil jarak dulu. Yes, mantap. Untung nggak sempat skill 1 lagi si Aldous ya. Oke, kita end sini ya. Oke, langsung mundur kita. Oke, kita langsung ke turret ke base aja. Oke, mantap. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian ya. Sampai jumpa di video desa selanjutnya. Bye-bye.